Jauh di pedalaman hutan Sulawesi, alam berlimpah dalam segala keindahan warna, suara, keharuman, bentuk, serta ukuran. Tetapi Risdi Muda mengetahui bahwa di luar hutan lindung, di wilayah Paguyaman yang luas, keadaan tidak begitu indah pada saat ini. Halo, nama saya Risdi. Aku tinggal di sebuah desa di pinggiran hutan Nantu di Provinsi Gorontalo, bagian utara Pulau Sulawesi. Aku dan ayahku sering masuk hutan ini untuk mengumpulkan bambu, lalu dijual ke pasar buat bahan bangunan dan kerajinan. Di sini teduh sekali, pohon-pohon yang tinggi melindungi kami dari panas matahari. Itu sebabnya aku sangat senang bermain di sini. Tempat ini seperti sebuah tempat rahasia untuk bersembunyi dari desa yang panas dan tandus. Tapi di lembah ini pohon-pohon telah hilang. Sekarang kami harus berjalan lebih jauh lagi untuk masuk ke dalam hutan. Hutan-hutan di Sulawesi merupakan rumah bagi berbagai jenis tanaman dan binatang yang mengagumkan dan hanya bisa ditemukan di Pulau Sulawesi. Banyak pakar mengatakan bahwa hutan ini merupakan salah satu hutan terkaya di dunia. Beberapa tahun yang lalu, aku dan ayahku bisa berjalan selama sehari penuh tanpa melihat apa-apa, kecuali pepohonan dan binatang-binatang liar. Bermacam-macam burung terbang di atas kami di pepohonan. Ada juga burung rangkong. Burung jantan dan betina selalu bersama-sama seperti orang tuaku. Tetapi burung rangkong lebih berisik. Hewan-hewan aneh seperti kus-kus juga ada. Dia bisa memakai ekornya untuk merangkul dahan, persis seperti memakai lengan tambahan. Tapi menurutku, dari semua binatang, yang terlihat paling ganjil adalah babi rusa. Tidak mudah melihatnya, dia binatang yang pemalu. Selalu lari begitu ia tahu ada manusia di dekatnya. Dan juga, ia lebih menyukai waktu malam hari. Babi rusa jantan mempunyai taring melengkung yang hampir mencapai mukanya. Untung saja giginya tidak berlubang seperti gigiku. Kalau aku ke hutan, aku sering melihat babi rusa. Babi rusa beda dengan babi yang ada di desaku. Kalau babi di desaku, dia makan makanan sisa dari manusia atau merusak kebun. Tapi kalau babi rusa, dia paling suka makan buah pangi di dalam hutan. Aneh ya? Ayahku bilang, buah pangi bagi manusia itu sangat beracun. Pada masa nenek moyangku, kami menyangka bahwa babi rusa jantan menggunakan taringnya untuk menyingkirkan dahan dari pohon dan memata-matai babi rusa betina. Tetapi sekarang para ahli mengatakan bahwa mereka mungkin memakannya untuk saling berkelahi. Kita dapat menemukan babi rusa khas ini hanya di Pulau Sulawesi. Tidak ada di tempat lain di dunia. Namun sekarang sudah mulai langka, sehingga semakin susah menemukannya. Tidak banyak babi rusa sekarang.
mungkin hanya sekitar 5.000 ekor saja. Dan induk babi rusa hanya bisa melahirkan maksimal 2 bayi dalam setahun. Begitu malangnya babi rusa. Kadang-kadang anjing kami mengejarnya. Semestinya kami tidak membiarkan itu terjadi. Tetapi yang lebih parah lagi, pemburu gelap menangkap babi rusa hidup-hidup dengan jerat, lalu dijual ke pasar daging. Meskipun itu melawan hukum. Bapakku pernah melihat seekor babi rusa dengan kaki depannya terputus. Karena dia berusaha melepaskan diri dari jerat. Babi rusa merupakan bagian yang bernilai tinggi dari ekosistem dan warisan alami Sulawesi. Oleh karena itu, membunuh babi rusa atau memakan babi rusa merupakan perbuatan melawan hukum. Orang-orang juga membabat hutan tempat tinggal babi rusa. Dengan begitu, mereka juga menghancurkan semua binatang dan tanaman langka lain di dalam hutan. Mereka mengubah hutan menjadi perkebunan tebu, juga sawah, atau mereka memulai pertambangan baru. Ayahku pernah mencoba mencari kerja di sana. Tetapi, kebanyakan orang yang bekerja di sana sepertinya datang dari luar daerah. Seiring dengan hilangnya hutan, babi rusa terus bergerak menuju ke perbukitan yang lebih aman. Kita perlu memelihara hutan sebagai tempat tinggal mereka agar mereka terlindungi. Ruku bilang bahwa pemerintah sudah membangun Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional untuk melindungi babi rusa dan binatang lainnya. Katanya, jika semua hutan dihancurkan, maka anak-anakku tidak akan bisa menikmati alam seperti yang kurasakan sekarang ini. Aku pasti akan merasa kehilangan babi rusa. Dan bagaimana keadaan Sulawesi kita tanpa keindahan alam? Kata guruku, kalau hutan sudah hilang, kita tidak akan mampu menggantinya. Kelihatannya, manusia bisa membangun pabrik dengan baik. Tetapi, tidak tahu bagaimana membangun hutan yang penuh kehidupan seperti di sini. Ayahku pernah mengajak aku pergi ke Suaka Marga Satwa Nantu. Tempat ini istimewa, selama bertahun-tahun dilindungi terhadap pemburu gelap. Itu karena di tempat ini terdapat satu-satunya tempat penjilatan garam yang tersisa, di mana banyak babi rusa sering berkumpul. Rupanya mereka senang minum air di sini karena kaya dengan mineral yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Walaupun hanya sekedar berguling-guling di dalam lumpur, ini sangat penting bagi kesehatan babi rusa. Lumpur dapat mendinginkan dan melembabkan kulit mereka, sekaligus membuang parasit. Babi rusa membutuhkan hutan sama seperti manusia. Banyak sekali barang-barang berguna di dalam hutan, untuk kami juga. Ayah mengajarkan aku bagaimana mencari makanan hutan yang lezat seperti jamur, buah-buahan, madu, serta tumbuhan obat-obatan. Bahkan hutan memiliki tanaman untuk menyembuhkan bukan hanya penyakit parah seperti penyakit kanker dan malaria, tetapi juga gangguan biasa seperti iritasi kulit atau sakit perut. Kata ayahku, pohon menyimpan air selama musim hujan, kemudian melepaskannya sedikit demi sedikit ke sungai sepanjang tahun. Jadi, dulu kami selalu memiliki air bersih untuk desa kami, walaupun tidak turun hujan selama beberapa bulan. Tetapi, belakangan ini, air sungai telah jauh menurun dan semakin kotor. Itu terjadi karena pohon-pohon di sekitar kami ditebang.
kami tidak bersemangat lagi bermain di sungai. Airnya kotor dan bikin gatal-gatal. Aku ingat, waktu aku masih umur 6 tahun, aku masih bisa melihat ikan dalam air yang jernih. Kami sering makan ikan segar dari sungai ini. Tetapi, hanya dalam beberapa tahun, semua ikan hilang. Karena orang-orang menangkap ikan memakai racun dan kejutan listrik. Sekarang, kami terpaksa membeli ikan asin. Tetapi itu jauh lebih mahal. Jadi, kami tidak mampu makan ikan setiap hari seperti dulu. Terjadi pula tanah longsor dan banjir. Itu karena sekarang sudah tidak cukup banyak pohon untuk menyeimbangkan tanah dan mengendalikan hujan. Iklim telah berubah. Sudah semakin panas di sekitar sini. Dan kami sering sakit karena penyakit ataupun karena air kotor. Sepertinya hidup sudah semakin sulit untuk semua orang. Sama seperti babi rusa yang semakin lama, semakin jauh dari hutan ini. Kata ayah, kami juga harus pindah meninggalkan tempat ini bila keadaannya terus seperti ini. Tetapi, mungkin ada cara baru bagi Rizdi dan keluarganya untuk mencari nafkah. Turis ekowisata mau membayar untuk melihat babi rusa hidup di alam liar. Layanan seperti ini yang dibutuhkan oleh turis-turis asing membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kebun binatang dan ilmuwan asing berbaik hati membantu melestarikan dan melindungi babi rusa. Tetapi, kita tidak ingin melihat babi rusa hanya di kebun binatang, bukan? Babi rusa adalah lambang identitas Sulawesi yang sangat berharga. Babi rusa adalah milik kita. Mari kita melestarikan hutan Sulawesi, biar babi rusa dan binatang lainnya selalu terjaga. Kan mereka perlu hidup bahagia, sama seperti kita juga.